Cileunyi merupakan titik awal pintu masuk gerbang tol Cisumdawu yang menghubungkan beberapa kota di Jawa Barat, diantaranya Bandung, Sumedang, Dawuan, dan kota-kota lain yang dilewatinya. Saat ini, pembangunan tol Cisumdawu yang membentang sepanjang 61,7 km sedang dalam tahap pembangunan. Selain pembangunan tol Cisumdawu, di simpang Cileunyi juga sedang dibangun flyover dan underpass yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan nasional yang ada di wilayah Jawa Barat. Bergeser sedikit ke arah wilayah Jatinangor Sumedang, yang tepatnya di belakang Universitas Pajajaran, pembangunannya hampir sudah selesai. Dan ini merupakan seksi 1 Cileunyi Rancakalong yang membentang sepanjang 12 km. Jalan Tol Cisumdawu juga digadang-gadang menjadi jalan yang terindah yang ada di Pulau Jawa. Dan yang menariknya lagi, Tol Cisumdawu memiliki terowongan kembar sepanjang 472 meter dengan lebar 15 meter yang terletak di Desa Cilengse, Rancakalong, Sumedang. Dan ini merupakan seksi 2 Rancakalong Sumedang yang membentang sepanjang 17,51 km. Seksi 2 Rancakalong Sumedang ini dibangun dalam dua fase. Fase pertama sepanjang 7,23 km dan fase kedua sepanjang 10,7 km. Seksi 3 Sumedang Cimalaka yang membentang sepanjang 4 km. Tepat berdiri saat ini berada di daerah Nangrang, Kabupaten Sumedang. Progres konstruksinya sudah hampir mencapai 80% dengan lahan yang bebas sudah mencapai 99%. Seksi 4 Cimalaka Legok sepanjang 8,2 km. Seksi 5 Legok Ujung Jaya sepanjang 14,9 km dan seksi 6 Ujung Jaya Kertajati sepanjang 6,6 km. Dengan adanya jalan tol Cisumdawu, akses perjalanan dari Bandung Sumedang dan sekitarnya bisa lebih cepat dan mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata yang ada di wilayah Jawa Barat.